Perhatikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kanatil akhiratu hammah, ja'alallahu hinahu fi qalbih wa jama'a lahu syamlah, yani wa atathu ad-dunya wa hiya rahimah. Wa man kanatid dunya hammahu, ja'ala faqrahu baina 'ainayhi wa farraqa 'alayhi syamlah, wa lam ta'tihi min ad-dunya illa ma quddira lah." Barang siapa yang orientasi hidupnya, obsesi hidupnya, standar pokok hidupnya itu adalah akhirat. Apapun yang dijadikan patokan itu, ini yang saya lakukan, ini kerja, nikah, berkeluarga, berteman, aktivitas apapun, apakah mengantarkan saya ke akhirat ataukah tidak, itu barang siapa yang akhirat jadi standar utama hidupnya, obsesi dan orientasinya, orang yang melakukan itu berarti dia telah menjadi seorang yang benar-benar menjalankan ibadah kepada Allah dalam semua sisi kehidupannya. Apa janjinya Rasulullah SAW? Allah akan menjadikan hatinya itu hati orang yang kaya, selalu merasa kaya dan terasa cukup dalam hidupnya. Dan bukankah yang orang yang dicari itu merasa cukup? Yang kedua, kata Rasulullah SAW, dan Allah akan mengumpulkan semua kekuatannya, semua yang ada di sisinya mendukung dia sehingga menjadi kuat. Istrinya menjadi baik, anak-anaknya mendukung, hartanya menjadi barokah, rumahnya membuat dia ayem, kendaraannya membuat dia tentrem, tetangganya membuat dia senang. Jama'alahu syamlah. Wa atathu dunya wa hiya rahimah, dan dunia itu pasti akan datang, gak bisa ditolak, karena memang wa ma min dabbatin fil ard illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun yang hidup di muka bumi kecuali sudah Allah pastikan jatah rizkinya. Kebalikannya, barang siapa yang orientasi hidupnya itu hidup di dunia hanya untuk dunia, mengkanatid dunya hammah, barang siapa yang hidup di dunia ini mikir itu cuma dunia, akhirat tidak pernah dia pikir. Entah Allah ridha, entah tidak, entah ini mengantarkan ke neraka atau mengantarkan ke surga, tidak pernah terpikir dalam hidupnya. Yang dia pikir adalah yang penting dunianya enak. Itu mengkanatid dunya hammah. Apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan, ja'alal faqra baina 'ainai. Allah akan jadikan dia selalu kurang, kurang, kurang dan kurang. Selalu menjadi seakan-akan menjadi orang fakir. Karena memang itu tabiat dasar manusia, tidak merasa cukup kecuali orang yang mampu memutusnya dengan akhirat. Tamak. Wa farraqa 'alaihi syamlah, dan Allah akan mencerai-beraikan kekuatannya. Dunianya banyak tapi terasa kurang. Yani keluarganya banyak tapi terasa kesepian. Tetangganya banyak di rumahan elit tapi seakan hidup sendirian. Farraqa 'alaihi syamlah. Wa lam ta'tihi minad dunya illa ma quddira lah. Dan tidak akan datang dari rizki dunia dia kecuali yang Allah takdirkan untuk dia.